Pertandingan antara SMPN 24 melawan Chosun Generation Academy membuka pertandingan lomba basket 3-on-3 di Sekolah Kristen Kanaan di kawasan Sireng Peratandean Kamis siang. Sejumlah sekolah di Banjarmasin dari tingkat SD hingga SMP juga turut mengikuti kejuaraan bola basket antar pelajar SD dan SMP bertajuk Kaju Hijau 3-on-3 Cup sejak Rabu kemarin. Kegiatan itu juga salah satu upaya pihak sekolah untuk memperkenalkan sekolah kepada masyarakat dan sekolah lain. Selain itu, pihak sekolah juga menyediakan sarana untuk pecinta basket khususnya untuk anak SMP dan juga SD. Total ada sekitar 48 sekolah yang mengikuti kejuaraan ini. Pertandingan itu juga diperuntukkan untuk putra dan putri. Tri-X-Tri ini bulan tujuan utamanya kita memperkenalkan sekolah. Sekolah kanan, ada SD kanan, ada SMP, sampai kita SMP. Selain itu tujuan selanjutnya, dia mewadahi. Kalau pesertanya dari Kota Banjarmasin, pesertanya dari SD dan SMP. SD sudah terlaksana kemarin hari pertama. SMP Putri sudah terlaksana hari pertama kemarin. Terus SMP Putra ini totalnya ada 48 tim. 48 tim yang masing-masing 10 SD, 10 tim SMP Putri, dan 28 SMP Putra. Samson juga berharap dari pertandingan ini juga muncul bibit pebasket Banua yang bisa membawa nama Banjarmasin, khususnya sebagai pencetak atlet basket unggul. Zain Palepi, Duta TV, Banjarmasin.